بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para pemirsa Rosya TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kecukupan rizki kelengkapan anggota tubuh dan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lainnya dan yang lebih utama dari kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut adalah kenikmatan agama, kenikmatan yang bersifat ukhrawi akhirat, yaitu kenikmatan berupa keimanan, keislaman, sekaligus ketaatan yang dengannya kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di waktu berikutnya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat-nikmat tersebut untuk kita. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa terus senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita minhajul muslim masih dalam pembahasan akidah dan di antara prinsip-prinsip akidah seorang muslim adalah mengimani wajibnya beramar ma'ruf nahi mungkar memerintahkan kebaikan dan memerintahkan dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwa Amar ma'ruf nahi mungkar Memerintahkan manusia dengan kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran Ini merupakan bentuk kepedulian, kecintaan Sekaligus bentuk empati kepada saudara-saudara seiman Dan ini merupakan perkara yang merupakan kewajiban dalam agama kita setelah keimanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmatullah berikutnya kita akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu yaitu dalam surah Ali Imran ayat 100 empat Allah mengatakan rajim, ilal wa wa anil wa dan hendaklah ada di antara kalian sekerompak umat segolongan umat yang menyeru mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan manusia dengan kebaikan Sekaligus melarang mencegah mereka dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sebutkan dalil-dalil di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu memerintahkan manusia dengan kebaikan dan melarang mencegah mereka dari kemungkaran seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 41 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina immakannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'rufi Orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan perlindungannya adalah mereka orang-orang yang apabila kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kami berikan kedudukan kepada mereka di permukaan bumi ini, mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka memerintahkan manusia yang lainnya dengan kebaikan sekaligus mencegah melarang mereka dari kemungkaran. Demikian. Baik ini ciri dari orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada mereka dan perlindungan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala ya tatkala memberikan kedudukan di permukaan bumi bagi mereka maka mereka ini termasuk orang-orang yang taat kepada Allah mendirikan salat menunaikan zakat bahkan mengajak manusia untuk taat kepada Allah memerintahkan manusia dengan kebaikan-kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan-keburukan Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum auliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa Allah wa rasulah." Allah berfirman tentang orang-orang beriman Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan orang-orang beriman baik itu laki-laki maupun perempuan sebagian mereka itu menjadi wali bagi sebagian yang lainnya. Maksudnya adalah orang-orang beriman satu sama lain mereka saling berwala yaitu menunjukkan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Nah, di antara bentuk kecintaan ya di antara mereka tersebut mereka tunjukkan dengan cara ya ma'rufi 'anil Mereka itu memerintahkan manusia saudara-saudara mereka dengan kebaikan-kebaikan dan mencegah melarang mereka dari kemungkaran-kemungkaran. Lihat ya. Ini kembali kita ingatkan bahwasanya di antara bentuk wala ya cinta kasih di antara sesama kaum muslimin itu ditunjukkan dengan ya saling memberikan nasihat saling beramar ma'ruf nahi mungkar memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran demikian oleh karenanya nah ini butuh kita sadarkan kembali ya cinta dengan sesama itu tidaklah ya bertentangan dengan pemberian nasihat mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran dan keburukan demikian ya tentunya ya bukanlah dikatakan cinta seorang orang tua atau orang tua terhadap anaknya tatkala anaknya itu mengabaikan kebaikan dan bahkan menginteraksikan dirinya dengan keburukan-keburukan ini dibiarkan itu bukanlah merupakan bentuk kasih sayang ya bahkan sebaliknya bentuk kasih sayang kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah ya mengajak atau memerintahkan anak tersebut dengan kebaikan-kebaikan dan mencegah anak tersebut dari Keburukan-keburukan, walaupun kebaikan-kebaikan tersebut yang diperintahkan, itu tak disukai oleh sang anak. Sebaliknya, keburukan-keburukan yang anak tersebut berusaha untuk melakukannya itu sangat disenangi oleh sang anak. Demikian ya, seperti itu. Jadi, itu bukti cinta. Jadi, bukti cinta adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar yaitu memerintahkan dengan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu bukti cinta. Demikian. Ya. Jadi bukan cinta itu adalah membiarkan. Apa saja yang mau dilakukan, apa saja yang mau dikerjakan, apa saja yang mau diabaikan. Nah, itu dibiarkan, ya. Tanpa ya adanya teguran tanpa adanya pemberian ya nasihat dan peringatan tidak kita katakan bukan demikian baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah jadi anda dan kita semua harus memahami tatkala ada seorang mukmin muslim baik itu individu ya ataupun kelompok orang yang mereka beramar ma'ruf nahi mungkar mengajak manusia yang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah manusia yang lain dari keburukan. Jangan kita antipati dengan mereka, ya, ya tentunya selagi dan selama ya, cara mereka adalah cara yang tepat demikian, ya caranya tepat, ya kemudian. Eh, tidak ada paksaan di dalamnya hanya sekedar ya memberikan motivasi ya disebut dengan terhib, memberikan motivasi begitu juga ya ketika memberikan ya menyampaikan larangan-larangan dan pencegahan ya ini disebut dengan tarhib nah ini ya sesungguhnya merupakan bentuk kecintaan mereka kepada kita tatkala mereka melakukan amar ma'ruf ma nahi mungkar untuk kita kepada kita demikian para hamba Allah rahimani wa ya kita lihat contohnya ketika barangkali bagi yang sering ya berselancar berselancar di dunia maya melihat YouTube kajian-kajian lewat YouTube ternyata ada para dai atau orang-orang yang mereka itu memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan Begitu juga mencegah melarang manusia dari keburukan-keburukan. Seperti contohnya keburukan tersebut adalah kesyirikan, keburukan tersebut adalah kekufuran, keburukan tersebut seperti kebid'ahan, keburukan tersebut seperti contohnya adalah ya, kemaksiatan-kemaksiatan, keharaman-keharaman yang dilanggar oleh manusia. Ya. Maka ketahuilah, sesungguhnya mereka tatkala menyampaikan demikian, itulah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tentunya, ya, kebaikan tersebut ya, haruslah disampaikan dan dimotivasi manusia, ya, kepadanya untuk melakukannya. Itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam yang sahih, ya. Begitu juga sama ya keburukan-keburukan dan kemungkaran-kemungkaran tersebut ya yang dilarang manusia darinya, yang dicegah ya saudara seiman darinya itu haruslah ya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang baik itu harus dinyatakan baik oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga satu yang mungkar dan satu yang tercela sesuatu yang dilarang maka adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya demikian seperti itu ya nah ketika para dai dai tersebut ya baik itu yang kita dapatkan di masjid-masjid di di mimbar-mimbar Jumat ya di kajian-kajian rutin atau barangkali di media sosial ya atau di YouTube barangkali yang kita sering lihat ya maka ketahuilah bila mereka menyampaikan kebaikan itu Begitu juga memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan. Maksudnya memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan. Ya. Juga menjelaskan tentang keburukan-keburukan, kemungkaran-kemungkaran, mulai dari kemungkaran yang paling tingkat level atas seperti kekufuran dan kesyirikan sampai seterusnya ya, kemaksiatan-kemaksiatan. Itu berdasarkan Al-Qur'an Al dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kitabullah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu sesungguhnya bentuk amar ma'ruf nahi mungkar sekaligus itu merupakan bentuk kasih sayang mereka kepada saudara-saudara mereka seperti itu maka jangan kita membenci mereka ya karena sesungguhnya mereka sedang menunjukkan kepedulian mereka sesungguhnya mereka sedang menunjukkan cinta mereka ya sesungguhnya mereka sedang melaksanakan firman Allah ini surah taubah ayat 71 yaitu Orang-orang beriman Baik laki-laki maupun perempuan Mereka itu berwala sebagian mereka itu berwala dengan yang lainnya Yaitu menunjukkan cinta kasih ya Di antara sesama mereka Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil mungkari mereka itu ya memerintahkan saudara seiman orang-orang lain untuk melakukan ya kebaikan-kebaikan ya dan mencegah saudara-saudara seiman manusia yang lainnya itu dari kemungkaran-kemungkaran demikian seperti itu ya jangan antipati dengan mereka bahkan kita berterima kasih dengan mereka kita katakan terima kasih syukron jazilan ya bahkan kita doakan mereka jazakumullahu khairah wa barakallahu fikum. demikian kita doakan mereka karena mereka telah mengingatkan kita bukankah Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Dhariyat ayat 55, ya, wadakirfain mukminin berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman, ya demikian. Nah ketika ada saudara kita yang mengingatkan kita, ya, untuk melakukan kebaikan. Atau mengajarkan kita, mengenalkan kita untuk melakukan kebaikan, mengenalkan kita ya kepada kebaikan, lalu mengajak kita untuk melakukan kebaikan, mengenalkan kepada kita keburukan-keburukan, lalu mencegah kita, melarang kita dari keburukan-keburukan tersebut. Maka ketahuilah, kita mestinya ya bersyukur kepada Allah, lalu berterima kasih kepada mereka. Demikian. Mendoakan mereka, Nah itu bermanfaat bagi kita sebagai orang beriman. Wadakir Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Demikian para hamba Allah rahimani warahimakum Bahkan ya kehadiran ya televisi-televisi dakwah seperti ini, Roja TV, ya demikian pula Roja TV dan yang lainnya. Sesungguhnya kehadiran mereka adalah untuk hal ini, ya. Karena ini saluran dakwah untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan. Demikian. Nah, kehadiran-kehadiran televisi seperti ini juga adalah ya, dalam rangka hal seperti ini menunjukkan ya, kepedulian terhadap sesama kaum muslimin, ya. Menunjukkan cinta kasih kepada sesama kaum muslimin. Oleh karenanya didukung, bukan malah dimusuhi, ya. Oleh karenanya didukung, ya, bukan malah dijauhi atau mengajak manusia untuk menjauhinya. Demikian ini tentunya tidaklah dibenarkan, ya, seperti itu. Nah, kalau ada kekurangan dan kesalahan, maka bisa disampaikan untuk perbaikan juga, sebagaimana kita, sebagaimana kita, televisi-televisi seperti ini, televisi dakwah seperti ini. Hadir adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar yaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dan melarang manusia dari keburukan. Walaupun kita katakan ada juga ya tindakan-tindakan yang terkait dengan kegiatan sosial yang kita lakukan demikian ya dan seterusnya ya. Maka ini mestinya didukung. Karena ini merupakan bentuk apa? cinta kasih terhadap sesama. Ya. Ini didukung demikian. Demikian pula kita juga menerima nasihat dan perbaikan insya ta'ala ya. Kita juga menerima perbaikan Jika ada contohnya kebaikan yang luput dari kita Maka silahkan diingatkan Begitu juga jika ada kemungkaran dan kesalahan yang kita lakukan Maka juga diingatkan agar kita bisa ya menghindarkan ya Seperti itu ya Demikian Nah inilah dia sesungguhnya Oh, bentuk ya bentuk hubungan yang sangat erat antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Mereka itu ya syuddu ba'duna ya sudu ya ba'da. Mereka itu sebagai mereka ya e, menguatkan satu dengan yang lainnya. Demikian seperti itu. Ya. Kata Rasulullah, ya orang-orang beriman itu bagaikan bangunan yang menguatkan sebahagian mereka kepada sebagian yang lain seperti itu dengan seperti ini kita akan kuat ya dengan seperti ini kita akan kuat baik para hamba Allah rahimani wa nanti kita akan insya Allah sebutkan bagaimana ya umat umat terdahulu sebagian dari umat terdahulu yang mereka itu dibinasakan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa taala ya karena mereka mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar ini ya demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah dengan seperti itu mereka hancur karena ternyata itu menunjukkan kelemahan mereka ya tidak ada kekuatan pada mereka ya berbeda dengan umat Islam ini dengan amar ma'ruf nahi munkar seperti inilah kita akan semakin kuat ya demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah karena itu merupakan bentuk penjagaan umat ini terus berada di atas kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan ketaatan itu kepada Allah maka kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah war rasulala alakum turhamun. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Dalam surah Ali Imran ayat 132 Allah mengatakan wa Allah war rasul la'anakum turhamun taati Allah dan rasulnya agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan upaya untuk menjaga umat ini terus berada di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan demikian hal ini akan membuat ya umat ini dirahmati mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah ciri orang beriman tersebut selain mereka itu ya beramar ma'ruf nahi mungkar sesama mereka mereka mendirikan salat ya wa zakah mereka menunaikan zakat nah ini ciri orang beriman mendirikan salat menunaikan zakat ya mendirikan salat ya bagi laki-laki maka mereka mendirikan salat di tempat di mana ya diserukan ya panggilan salat tersebut yaitu di tempat-tempat ibadah seperti masjid begitu juga musola atau langgar atau yang semisalnya demikian ya dan mereka juga mendiri, menunaikan zakat menunaikan zakat bahkan zakat juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama karena itu adalah hak harta yang ini harus dibagikan diarahkan kepada orang-orang yang membutuhkan pihak-pihak yang membutuhkan demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah kemudian wa yutiunallaha wa dan mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya itulah ciri orang-orang beriman yang diantaranya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar mengajak manusia ya memerintahkan manusia dengan kebaikan dan mencegah melarang manusia dari kemungkaran dan keburukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkabarkan tentang walinya yaitu Luqman Al-Hakim. Ya menurut pendapat yang kuat ya bahwasanya Luqman Al-Hakim ini adalah seorang wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di mana Luqman Al-Hakim Rahimahullah taala alaihi salam ini beliau memberikan bujangan kepada anaknya dan ini juga ini tentunya ya ini juga tentunya ini uh, adalah pelajaran bagi kita untuk bisa memberikan wajangan yang sama terhadap ya anak turunan kita dengan wajangan yang sama seperti ini Allah subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Allah subhanahu wa taala berfirman <tuh> mengabadikan perkataan Luqman al Hakim dalam surah Luqman ayat 17 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimish sholata <tuh> wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min 'azmil umur. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan perkataan walinya Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang artinya wahai ananda Ya, panggilan yang luar biasa untuk anaknya agar sang anak ini merasakan kelemah lembutan orang tuanya dipanggil dengan ananda ya bunayya ya ini barangkali ya eh, sangat jarang ya di lisan-lisan kita berlaku berlaku lemah lembut terhadap ya keluarga kita orang-orang sekitar kita orang-orang yang kita cintai berlaku lemah lembut dengan panggilan panggilan kasih sayang seperti ini ya kalau bisa eh, kita mulai dari sekarang kalau bisa kita mulai dari sekarang ya ya bunaya ya kalau mungkin dalam bahasa kita saat ini disebut dengan na begitu ya na atau ananda mungkin kalau ananda ini sepertinya Uh, terkadang ada sebagian anak yang dikasih nama dengan diberi nama dengan Ananda ya terkadang sang anak pun bisa uh, salah paham dengan ungkapan ini ya yang biasa nak ya ndu begitu kalau orang Jawa bilang ya nak begitu ya bunaya wahai Ananda akhirnya salah dirikanlah salat masya Allah ya dirikan salat Wa'mur bil ma'ruf Nah setelah mendirikan sholat Apa itu? Wa'mur bil ma'ruf Perintahkan manusia yang lain dengan kebaikan Wanha anil mungkar Dan cegahlah Laranglah manusia yang lainnya dari kemungkaran Bukan prinsip orang sekarang Ya Urusan lu urusan lu, urusan lu, urus sendiri, urusan gue, gue urus sendiri, begitu. enggak, enggak begitu, ya. Tidak demikian. Bukan kita ini individualistis dalam Islam tidak ada, ya. Tapi memang kita katakan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap kita jalankan, tapi dengan prinsip skala prioritas mana yang paling utama untuk didahulukan. Ya tentunya adalah perkara-perkara yang sangat penting ya yang sangat penting yang paling penting seperti contohnya mengingatkan tentang rukun Islam tentang ya syahadat tauhid dan syahadat rasul nah itu yang diingatkan hak Allah dan hak rasulnya kemudian salat kemudian zakat ya kemudian puasa kemudian haji nah seperti itu ya ya walaupun kita katakan bisa juga ya kalau ya sangat memungkinkan untuk disampaikan hal-hal yang lainnya kebaikan-kebaikan yang lainnya itu disampaikan begitu juga ya ketika ada kemungkaran-kemungkaran yang lainnya juga yang dikerjakan demikian maka kita lakukan amar ma'ruf ma nahi mungkar tapi tetap saja melakukan skala prioritas demikian ya baik para hamba Allah rahimani warhamakumullah kemudian wasbir alama asabaka dan bersabarlah wahai ananda terhadap apa yang menimpamu baik para hamba rahimani, Allah rahimani warahmatullah ya mendirikan solat ya ini pesan kita kepada anak-anak lewat ayat ini di mana Allah subhanahu wa taala mengabadikan perkataan wali beliau wali Allah subhanahu wa taala yaitu ya beliau yang bernama Luqman uh, al-Hakim ya yang mengajar kepada anaknya untuk dirikan solat ini pelajaran juga kepada kita untuk kita ajarkan anak kita sholat, ya. Bahkan ya Nabi kita Muhammad SAW memberikan tuntunan ya untuk mengajarkan sholat kepada anak di usia yang sangat dini, di usia tujuh tahun, ya. Kata Nabi SAW, ya muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinina wa farriqu bainahum fil madaji' kata nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia tujuh tahun 7 tahun diperintahkan sholat ya. Sebelum itu boleh tidak Bukan perintah Tapi sifatnya adalah ya, Ajakan Atau ya kita katakan Bentuk ya teladan Dengan tindakan Dimana Ya kita biarkan anak-anak kita menyaksikan kita sholat sedang sholat, nah seperti itu demikian ya. Nah eh uh, adapun anak-anak kecil bila dikhawatirkan mengganggu ketika dibawa ke masjid maka sebaiknya ajarkan kepada mereka untuk bisa melihat salat ya orang tuanya seperti mungkin ibunya ya agar melihat ya salat ibunya di rumahnya demikian begitu juga ayahnya yang melakukan salat-salat sunat di rumahnya demikian seperti itu sehingga nanti mereka akan belajar gerakan-gerakan sholat demikian seperti itu ya. Nah ketika mereka sudah berusia tujuh tahun yang ini usia mumayiz, usia tamiz. Yang bisa membedakan antara baik dan buruk ada rasa malu ya. Ada rasa e, begitu juga takut ya. Sudah juga tahu tentang mana yang selayaknya untuk dikerjakan walaupun tidak semua ya. Tapi insyaallah ta'ala usia tujuh tahun insyaallah sudah bisa ya mendapatkan perintah buktinya Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan anak usia tujuh tahun untuk sholat demikian maka aja ya anak laki-laki untuk sholat di masjid perintahkan anak shol, anak perempuan untuk sholat di rumah bersama dengan ibunya demikian seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah dan kata Nabi SAW ya wadribuhum alaiha dan pukullah mereka ya tentang sholat tersebut pada perihal sholat tersebut, apabila mereka mengabaikannya, tentunya dengan pukulan yang tidak membahayakan dan tidak mencelakakan, jangan sampai pukulan membuat mereka itu lumpuh, ya, pukulan yang ternyata menyebabkan luka lebar demikian, bukan, ya, pukulan yang yang ini sesungguhnya sudah cukup membuat mereka ini jerah demikian, ada efek jerahnya, ya, tidak perlu sebenarnya, ya, e, membuat luka ya tapi sudah mampu akan tetapi cukuplah itu mampu menyentuh hatinya demikian bahwasanya orang tuanya ini marah tatkala ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini dilanggar seperti itu baik para hamba Allah rahimani Allah kapan mereka dipukul ketika mereka berusia 10 tahun dan pisahkanlah mereka di antara tempat tidur mereka baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, ini salat. Kemudian begitu juga ya diajarkan kepada mereka untuk mengajak manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya tentunya kalau anak-anak ini dimula, dimulai dari ya saudara-saudarinya demikian ya. Kakak dan adiknya ya, abang dan adiknya, kakak adik ya, abang adik demikian seperti itu ya. Ini anak-anak. Nah, ini tentunya juga yang menunjukkan ya betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar sampai sampai anak kecil pun ya ini diajarkan bagaimana untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Ya, seperti itu. Ya, mengajarkan me memerintahkan ya, memberikan motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan sekaligus juga melarang, mencegah ya dari kemungkaran-kemungkaran demikian. Nah, tentunya di dalam ya e, menyampaikan ya amar ma'ruf nahi mungkar ini tentunya di sana ada hal-hal e, rintangan yang didapatkan ya. Karena bisa jadi orang yang menjadi objek amar ma'ruf nahi mungkar tersebut ini tidak terima ya karena sesungguhnya tidak memahami bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan bentuk kasih sayang kepadanya demikian ya maka bersabar ya bersabar ya terhadap musibah yang didapatkan gangguan yang didapatkan walaupun kita katakan ya perkataan Luqman al-Hakim ini yang diabadikan oleh Allah wasbir ala ma asabak ya wasbir ala ya bersabarlah atas apa saja menimpamu ini bukan hanya terkait dengan gangguan ketika amar ma'ruf nahi mungkar tapi dalam segala hal ya perkara-perkara yang tidak disukai yang didapatkan yang menimpa dan yang menghampiri dalam kehidupan ini maka ya kita harus bersabar demikian ya nah ini perintah untuk bersabar dalam apa saja yang tidak disukai yang datang kepada kita yang kita alami. Demikian ya. Inna tadi min azmin umur, sesungguhnya hal tersebut termasuk urusan yang utama. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, ini barangkali ya materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini dan tersisa masih banyak ini ya penyebutan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan amar ma'ruf nahi Munkar Dan Insyaallah Taala kita akan lanjutkan penyampaian materi ya pada pertemuan yang mendatang Insyaallah Taala. Dan berikutnya kita akan masuki sesi berikutnya yaitu sesi soal jawab ya. Bagi para pemirsa yang ingin berinteraksi langsung ya saat ini tidak ada interaktif ya eh, mohon maaf ya cukup bagi yang ingin bertanya arahkan ke eh, nomor layanan kami dengan chatting WhatsApp di nomor 0852 6190 4177 baik ya Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ini ada pertanyaan: "Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Ustadz, saya bekerja setiap hari dan pulangnya malam tidak ada libur. Selama bekerja, saya tidak pernah ikut ngaji lagi, yaitu belajar agama. Bagaimana ya, Ustadz? Apakah saya bertahan dulu sampai mendapatkan pekerjaan yang lain, atau gimana solusinya?" Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya mencari nafkah ya, adalah kewajiban ya bagi laki-laki. Lebih-lebih tatkala dia memiliki orang-orang yang ditanggungnya untuk diberikan nafkahnya. Maka ini kewajiban, ya, karena menyanyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk diberi nafkahnya adalah merupakan dosa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kafabil mar'i isman an yudai aman yaqutu Cukuplah seseorang itu berdosa ia menyanyiakan orang yang ditanggung nafkahnya demikian baik ya jadi wajib untuk mencari nafkah hanya saja wajib pula untuk menuntut ilmu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda talabul ilmi faridatun ala mu ala kulli muslim talabul ilmi faridatun ala kulli muslim hadis riwayat Ibnu Majah menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim baik ya pekerjaan ini pilihannya banyak sebagaimana juga menuntut ilmu juga pilihannya banyak maka sebaiknya hendaknya kita dalam melakukan kewajiban-kewajiban tersebut tidaklah membenturkan satu dengan yang lainnya ya Bekerja untuk mencari nafkah, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hanya satu cara, satu pekerjaan saja. Ya, begitu juga menuntut ilmu memang bukanlah ya dengan satu cara saja. Menuntut ilmu itu bisa dengan cara hadir di kajian. Nah itu tentunya lebih afdol, hadir di majelis ilmu, ya dengan mendengarkan kajian langsung. itu lebih mengena, ya karena kita membawa diri kita untuk siap mendengar, ya berbeda halnya bila mendengarkan kajian seperti contoh ya eh, lewat media seperti ini televisi atau contohnya mendengar dari YouTube rekaman terkadang ya hal seperti ini sebagian orang ya ini eh, disertakan dengan kegiatan yang lainnya sehingga ini membuat Ya keberkahan ketika menuntut ilmu dengan cara seperti ini dengan lewat media ini kurang banyak didapatkan. Padahal sesungguhnya kalau sesungguhnya seseorang itu dia menuntut ilmu dengan mendengarkan lewat media televisi, media eh, internet, ya begitu juga media eh, MP3 dan semisalnya untuk mendengarkan begitu ya tapi dengan adab-adabnya insya Allah Ta'ala juga akan didapatkan ya pengaruh yang juga besar sesungguhnya tapi tetap saja kalah dengan ya pengaruh yang didapatkan bahkan pahala yang didapatkan ketika duduk bermajelis ilmu ya di majelis ilmu duduk dalam majelis ilmu tentunya lebih ya kita katakan ya seperti itu lebih karena ada di sana pahala ya pahala berupa uh, sakinah yang didapatkan, rahmat yang didapatkan, ya. Kemudian begitu juga mendapatkan penghormatan dari malaikat, ya. Doa yang makbul. Begitu juga ya disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat yang ada di sisinya demikian dan banyak lagi pahala yang lainnya seperti itu. Baik, ya. Nah, eh uh, saya tidak berani untuk mengatakan keluar dari tempat pekerjaan tersebut ya karena tentunya ketika kita katakan keluar maka kita harus bisa memberikan solusi kan begitu ya. Demikian. Maka saya hanya memberikan oh, sebuah kaidah bahwa ya kewajiban satu dengan yang lainnya itu sebenarnya tidak perlu dia dibenturkan satu dengan yang lainnya karena sesungguhnya dia tidaklah berbenturan ya kewajiban untuk mencari nafkah itu bukan dengan cara yang satu saja ya bukan hanya dengan satu cara ya bukan hanya menjadi contohnya pegawai saja ya bukan juga ya menjadi wira swasta atau wira usaha saja tidak mesti ya dan apakah ya yang satu dengan yang lainnya itu dia tercela atau lebih utama maka kita katakan sesungguhnya ya cara mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling afdol demikian maka itu tidaklah ya melihat kepada jenis pekerjaannya seperti contohnya apakah menjadi contohnya wirausaha pedagang itu kita katakan lebih afdol ya ketimbang orang yang hanya menjadi pegawai maka kita katakan tidak juga banyak juga kita katakan para pedagang pebisnis yang bahkan dalam bisnisnya melanggar aturan Allah ya ada riba ya ada ghoror ya. lupa kepada Allah ya sholat pun tidak padahal waktunya lapang kan begitu bisa diatur kata orang kan begitu tapi tidak juga malah itu melalaikan ya untuk mengingat Allah untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam agama demikian ya seperti itu ya bisa juga menjadi pegawai ternyata ini menjadi lapang ya, lapang untuk melakukan ketaatan kepada Allah sangat mungkin walaupun barangkali ya. Oh, untuk gaji dia lebih mungkin lebih stagnan, ya. Sulit untuk bisa naik, tapi kalau dia dengan berdagang sangat mungkin, ya. Ini fluktuatif yang sangat tinggi, ya. Sangat tinggi di fluktuatifnya, sangat mungkin ya potensi fluktuatif yang sangat tinggi. Demikian seperti itu. Ya. Baik kita katakan yang jelas ya e, pekerjaan yang itu menghantarkan kita untuk semakin taat dan takwa kepada Allah maka itulah yang paling afdol. Ya. Maka kalau pekerjaan itu membuat kita lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya seperti waktu sholat yang tak dapat Ya. Ngaji yang tak sempat. Ya. Dan seterusnya, maka ini cara yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu taala. Tidak benar kita katakan saya kan juga di sini mencari rezeki. Iya, tapi membuat Anda cara tersebut, ya caranya itu jauh dari Allah. Ya, demikian. Maka Mencari rezeki itu wajib, namun cara mencari pekerjaan atau bekerja tersebut itu banyak. Maka carilah cara-cara yang itu tidak menghalangi kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, bahkan yang bisa mendorong kita atau bisa membuat kita semakin sempat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam Maka pilihan kembali kepada Anda sendiri Demikian ya Jangan sampai ya kita itu menjadi budak dunia tentunya demikian ya yang merupakan akhirat ya nah kalau anda contohnya ya sang penanya dan orang-orang yang semisal ya ketika bertekad wah ini pekerjaan saya ternyata membuat saya ini apa jauh dari Allah salat ya waktunya tak dapat ngaji tak sempat kan begitu ya menuntut ilmu tak sempat maksudnya demikian maka yang seperti ini ketika Anda memilih untuk berhenti dari pekerjaan tersebut maka berhentilah karena Allah Subhanahu wa taala ya maka itu merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar di waktu berikutnya demikian ya Ya. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jadikan untuknya jalan keluar, dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan jangan keluar, maksudnya jangan melakukan mengambil pilihan dan tindakan itu karena orang per orang. Nanti Anda akan kecewa, nanti tak akan kuat untuk ya untuk apa untuk ya eh, mendapatkan mungkin ujian-ujian setelah itu tapi karena Allah dan yakin dan terus sabar demikian seperti itu ya maka insya Allah Taala siapa saja meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik wallahu taala alam Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, zikir pagi dan petang karya Syekh Al Qahtani atau Qattani, apakah bisa dijadikan refer referensi? Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Insyaallah Allah bisa ya. Saya pun ya e, mengambil sebahagian zikir dari E, dikir yang beliau tulis ya, dalam kitab hisnul muslim ya demikian silakan ya ambil dikir di sana karena beliau juga e, menyebutkan Dikir tersebut dengan menyandarkan ya kepada referensi dalilnya itu hadis nabi saw yang beliau pandang sahih walaupun bisa jadi dalam sebahagian e, dikir dikir dan doa doa tersebut itu e, hadis hadisnya itu dipandang daif oleh ulama yang lain ya demikian ya maka ya tinggal kita memilih saja apakah kita mau memilih pensahihan atau penghasanan dari Syekh Qatani ini ataukah tidak demikian ya kalau saya sendiri condong wallahu taala alam itu bisa insyaallah taala silahkan ya Baik, ya. Berikutnya, ada pertanyaan ini: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." apa hukum bekerja di dan biaya cukai baik ya nah ini perlu untuk dijawab ini ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pajak biaya cukai ya ini para ahlul ilmi ini berbeda pendapat ya tentang pajak ini termasuk juga ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini mereka berbeda pendapat ya tentang uh, pajak ini ya. ada diantara Ahlul ilmi yang memandang pajak itu termasuk dari mukus ya mukus yang dilarang oleh Nabi saw atau maks pegawainya disebut dengan sahibu maks atau sahibu mukus ya demikian seperti itu kemudian ada pendapat yang lain yang mengatakan ya pajak itu bukanlah termasuk maks atau mukus baik ya ada hadis Nabi SAW yang para ulama berbeda pendapat tentang kesohihannya ya yaitu la yadkhul jannata sahibu maks ya tidaklah masuk surga orang yang menjadi sahibu maks diterjemahkan oleh sebahagian ahlul ilmi yang Indonesia ustaz ya yang Indonesia dengan pegawai pajak demikian seperti itu hadis ini diperselisihkan oleh para ulama ya tentang kesahihannya walaupun tindakan mukus atau maks itu sepakat para ulama itu adalah haram. Haram ya. Karena itu mengambil harta orang-orang yang lewat. Ya, kalau bahasa kita pungutan liar, ya seperti itu. Ini haram ya demikian. Baik ya. Hanya saja sebagian ulama para ulama mereka berbeda pendapat. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang pajak itu apakah termasuk Mukus ataukah bukan mukus demikian? Nah itu dia. Baik kesimpulan ya yang bisa kita dapatkan karena memang ada perbedaan pendapat yang mengatakan itu termasuk mukus maka haram. Ada yang mengatakan itu bukan mukus ya. Baik maka eh, pendapat yang saya condong kepada pendapat ini adalah dengan merinci baik ya pajak atau biaya cukai. Ya tentunya ini adalah diambil harta dari rakyat, kaum muslimin ataupun orang kafir. Ya. Kalau dari orang kafir maka ini dibenarkan karena memang ya ada disebut dengan jizyah, boleh untuk ditarik dari mereka jizyah. <tuh> Adapun umat Islam maka cukup mereka ya diambil zakat saja. Bahkan ada dua zakat yaitu zakat jiwa dan zakat harta. Demikian. Dan zakat harta itu banyak ya jenis-jenisnya. Demikian ya maka sudah cukup dengan itu saja namun bagaimana apabila pemerintah kaum muslimin itu memperlakukan pajak secara merata baik muslim ataupun kafir ya seperti itu maka rinciannya seperti ini ya apabila ya e, pajak tersebut yang diberlakukan kepada kaum muslimin maupun orang-orang kafir secara, secara merata ini penggunaannya, pemanfaatannya itu maslahatnya kembali kepada penarik pajak semata hanya khusus kepada mereka, maka inilah yang terlarang. Karena itulah bukti dari maks atau mukus tersebut. Ya, maka semua ancaman terkait dengan tindakan maks atau mukus itu ya itu bisa diberlakukan pada jenis yang ini atau rincian yang ini. Kemudian yang kedua, apabila maks atau mukus apa namanya pajak tersebut yang diberlakukan kepada rakyat baik itu yang muslim maupun yang kafir itu maslahatnya dikembalikan juga kepada seluruh mereka kaum muslimin maupun orang kafir bahkan baik itu penyelenggara negara begitu juga rakyatnya ya ini mendapatkan maslahat dari pemungutan pajak tersebut maka ini tidak terlarang ya karena ini bukan mengambil paksa, ya, bukan mengambil paksa dan bukan masalahnya kembali kepada kepada eh, apa namanya kepada orang tertentu saja, tapi kepada seluruh rakyat. Wallahu taala alam, ya ini pendapat yang kuat. Tinggal kita lihat saja, apakah pajak yang ada di Indonesia atau cukai Indonesia ini ini masalahnya kembali kepada Indonesia, eh, kepada rakyat secara menyeluruh ataukah? kepada orang-orang tertentu saja lebih khusus kepada pemungutnya ya wallahu taala alam baik eh, kita cukupkan untuk penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk ramadhan dan sekitarnya tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan ya kepada allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian dan para pendengar saya, saya mohon maaf ya kebenaran maka ambillah kekurangan dan kesalahan maka itu tinggalkanlah sebelum berakhir seperti biasa kita motivasi kaum muslimin seluruhnya mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan tersebut masjid al muwahidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya kekurangan dana 4,2 miliar silahkan arahkan ya harta anda yang akan menjadi aset akhirat Anda yang terus mengalir pahalanya-pahalanya kepada Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 di Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451 semoga kita semua termotivasi dan semoga bermanfaat Ala ala wa ila wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.